Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui live stream showroom official JKT48. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan cara meminum Ramune JKT48 yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami harap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag cara meminum Ramune JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama ya. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk ya. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Lia. Sampai bertemu sebentar lagi. Halo, selamat malam. Kami dari pertunjukan cara meminum ramune oleh JKT48. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Kizasha Tu Pertanda, yang kedua ada Koteino Koinu, yang ketiga ada Disco Hokenshitsu atau Disco di UKS, dan yang keempat ada Amotase Setlist atau Setlist yang dinanti. Sebelumnya, aku mau nanya nih. Di sini ada yang belum pernah minum Ramune? Aku. Banyak ya? Ntar minum ya. Iya. Ya. Minum Ramune terasa sangat menyulitkan, bukan? Nah, sama seperti kehidupan kita, kita pasti melewati banyak sekali rintangan dan yang bisa kita lakukan hanyalah maju dan berusaha dengan sekuat tenaga kita. Melalui pertunjukan hari ini, semoga kita semua bisa menemukan semangat kita kembali ya. Oleh karena itu, mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Ya, sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri sambil bercerita tentang kalau misalnya di bumi ada teleport lewat black hole, kemana aja kita mau kemana sih? Dimulai dari yang sebelah kiri. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Ya, bukan berarti tanpa perhatikanmu aku kita. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Oke, kalau ngomongin black hole sebagai seseorang yang MBTI-nya INTP, jadi dia tuh lebih mementingkan kayak, gimana kok bisa ada black hole di sini, kayak dia lebih penasaran sama black hole-nya daripada dia mau pergi kemananya. Gak tau sih, dari tadi soalnya yang aku pikirin cuma itu aja. Jadi menurut aku itu emang begitu, soalnya INTP kan kayak pemikir, kayak mikir doang gak dilakuin. Jadi kayak benar, kita memikirkan saja gitu. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, dengan keajaibanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl, terima kasih. Oke, kalau ada black hole, aku tuh pengen banget ke alam yang selanjutnya. Jadi kan semua orang kan akan mati nih. Gue kayak penasaran gitu. Ini tuh beneran ada kehidupan setelah mati apa nggak ada? Soalnya kalau misalnya ada, biar gue prepare tobat dari sini. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Never miss a chance.
yang sebesar. Hai semua, aku Katrin, terima kasih. Ya, kalau misalnya ada teleport black hole, aku pasti pengen gini. Kan bisa kemana aja? Aku pengen jangan ke dunia lain, kayak ke planet lain, tapi yang ada penghuninya. Bukan saya yang ngomong. Oke, aku pengen ke planet kayak misalnya ternyata di luar sana ada planet GP4567891010 gitu. Terus aku kayak, tapi penghuni yang baik gitu loh, yang bukan yang kanibal gitu-gitu. Aku pengen yang penghuni yang baik, terus aku kesana kayak, halo semua, gitu. Oke, gitu sih. Itu aja sih. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi super energimu. Hai, aku Jessie. Iya, kalau aku ya, yang aku pikirin adalah pasti ada satu dunia yang semuanya tuh kucing. Jadi aku ingin pergi ke black hole dan menjadi kucing. Karena dia tuh kayak gak ngapain, cuma meow all the day. Jadi kayaknya tuh bakal seru banget sih kalau misalnya beneran ada. Ya ada kucing garong tadi. Ya terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Seperti kata Ki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku O'Neil, terima kasih. O'Neil. Kalau misalnya ada black hole, aku pengen ngerasain di rumah keong sih. Pengen sepi-sepi aja gitu loh. Tapi ini maksudnya gak selamanya, cuman kayak percobaan aja aku maunya ke rumah keong biar sepi gitu. Ada tau O'Neil, tahun mini. Oh iya. Keong mas. Pokoknya yang sepi-sepi gitu deh, biar kayak, wah emang sepi nih tempatnya. Sepi kok tahunnya sama Nini. Daripada kita di dunia ini merasa... Soalnya biar ketara aja kalau emang sepi gitu, jadi kesepiannya gak sia-sia gitu. Kalau sekarang kan di depan orang ramai tapi tetap kesepian. Terus kalian aja ke rumah keong. Terima kasih. Apa? Ini dia. Apa sih? Apa? Love you doang. Gak apa-apa, makasih ya. Love you too. Semua sama. Dan seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu. Terima kasih. Kalau ada black hole, aku mau ke mana? Aku mau Indonesia, Malaysia, Bekasi. Weee. Ih, kalian gak tau berarti FYP-nya tau gak? Oke, aku sebenarnya pengen masuk ke tau mulu. Aku pengen masuk ke dunia Nadine. Oh my god. Atau enggak dunia semua orang yang suka lagu ngomong. Udah. Terima kasih. TikTok aku supaya mengerti kenapa aku seperti itu. Assalamualaikum. Dan kelincahanku aku akan menari setiap hari. Panggilku Mumute. Terima kasih. Mumute. Oke. Karena saya lagi teranya-anya. Jadi aku mau masuk ke keluarganya Lloyd Forger. Kelat. Asli, kamu ikut? Ikut. Kamu jadi Bond. Aku jadi Bond tuh. Ya, lah banget sih kamu, Teh. Ah, hype udah lewat. Tapi apa gimana ya? Aku nontonnya baru sekarang, guys. Karena aku nontonnya telat. Ya udah lah ya, nanti semoga hype ada lagi ya, oke? Terima kasih. Yeay. Halo. Hai semuanya, aku Ella. Terima kasih. Ella! Apa? Oke, guys. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Kalau kita ada black hole,
ya, black hole. Tapi aku ada request juga. Aku tuh pengen ke dasar laut terus jadi duyung. Kayak seru banget tau guys, kayak bangun pagi-pagi udah begini-begini. Itu aja sih, terima kasih. Untuk melewati black hole, aku mau ke multiverse lain. Aku mau melihat kayak different versions of myself. Kayak, oh ada Michi pelaut, Michi businesswoman gitu yang beda-beda gitu ya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Masih bro, waduh penyuka, waduh. Hai, aku Kelly, terima kasih. Jawaban aku tuh pengen ke zaman kerajaan-kerajaan dulu. Aku tuh penasaran kan kayak kerajaan bukan, ini apa, Roro Jonggrang. Dia kan pengen banget kan dibuatin 1000 candi. Jadi buat kalian yang ngomong kalian sayang sama aku mau 1000 candi. Itu aja, terima kasih. Waduh, aku sayang kamu Kelly. Udah, buatkan candi. Oh udah. Halo semuanya, selamat malam. Aku berikan kebahagiaan lewat gamis maku. Hai, aku Cika, terima kasih. Cika! Makin keras ya nangisnya ya. Kalau aku, Ola kan tadi dunia selanjutnya ya. Kalau aku dunia kehidupan sebelumnya. Jadi aku pengen merasakan di dalam perut mamaku gitu kan. Jadi aku pengen, iya aku merasakan gimana ya di dalam perut tuh kayak gimana. Terus pas aku keluar kayak memberikan kebahagiaan lewat mamaku. Mamaku aku bingung kan. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Manis seperti gelali, imut seperti kelinci. Si, Gracie. Halo semuanya, aku Gracie dari training JKT48 generasi 11. Terima kasih. Gracie. Ya. Oke, makasih. Oke, kalau misalnya aku mau kemana, yang penting bersama kamu. Ada yang serius, aku pengen ke Jupiter. Tahu kenapa? Ketawa. Jupiter. Karena supaya agar kalau ditanyain, aku pengen tinggal di situ juga. Jadi kalau ditanyain, kamu tinggal di mana? Jupiter bro, gitu. Jadi kalau misal orang yang nggak tahu, misal kayak ini deh, bikin keren aja deh. Kamu tinggal di mana? Planet terbesar, gitu pokoknya. Ya sekian, terima kasih. Selamat semuanya. Halo. Di Social Butterfly, Energik dan Peria. Halo semuanya, nama aku Lia, terima kasih. Lia. Oke, kalian jangan banyak berekspektasi sama jawaban ini. Aku kalau misalnya ada black hole ya namanya. Betul, betul. Aku pengen ke tempat di mana aku itu enggak terlihat. Tapi bukan meninggal. Kayak invisible. Transparan gitu, iya invisible. Jadi aku bisa ngeliat nih, mau cek nih Silin lagi ngapain nih malam-malam. Enggak balas chat. Wait, terus. Atau enggak siapa gitu kalian lagi ngapain, kan aku kepo orangnya. Ya, terima kasih. Halo semua, selamat malam. Malam. Sudah beberapa waktu nanti tiba-tiba aku akan menyapamu dengan banyak cinta. Halo semua kulit, terima kasih. Aku tersapu. Sapu. Oke. Kalau atau bisa ke black hole terus kita mau kemana gitu kan? Gak usah muluk-muluk. Saya mau ke dunia Doraemon. Bapak, karena gini, hidup tuh keras ya kan? Jakarta keras bro. Apa tuh? Bawa aja
kota sini, ikut gue gitu. Jadi kalau misalkan kayak nanti kalau Doraemon ikut aku terus kayak gini, lagi skripsi gitu kan. Gue Ramune dulu 2 jam lu cariin gue referensi ya. Ya bos. Terima kasih. Gen V, walaupun aku belum nonton The Boys-nya. Jadi aku kayak pengen ke top dunia yang dimana ada super powers-nya. Jadi terus aku masuk sekolah akademi yang khusus superhero. Iya, terus apa ya? Kalian tahu gak apa yang cocok buat aku, kekuatan apa? Isekai! Gak jelas! Gak nyambung lah! Oh, giant power! Giant power! Giant! Oke, terima kasih! Selamat malam semuanya! Sino Kokoro? Halo! Akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira! Nih, pasti pada ngira aku bakal wibu lagi kan jawabannya nih. Pasti. Enggak, pasti. Kali ini aku mau yang normal-normal aja. Karena setahu aku kan black hole itu sekali udah kesedot tuh kita gak bisa keluar lagi kan? Betul. Betul. Jadi aku kayak pengen kesedot aja gitu di black hole. Jadi kayak masuk black hole, just floating, no worries, no problem. Jadi kayak selamanya di situ. Just black out. Tapi aku mau immortal aja pokoknya. Kalau immortal terlalu sepi kayaknya. Jadi kayak sampai waktu menjemput. Terima kasih. Oke, semuanya itu tadi 16 member yang perform pada hari ini. Sekarang mari lanjut ke unit song. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lihat orang! Ya, tadi kami sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Cross, yang kedua ada Finland Miracle, yang ketiga ada Manasasi Sayonara Menatapmu Sayonara, yang keempat ada Usatsuki Nada Cho, Burung Unta Si Pembohong, dan yang terakhir ada Nice to Meet You. Yeah. Seru gak? Sekarang kita akan membacakan X dari kalian dengan hashtag Cemen. Cekin Petit. Yes. Siapa mau baca duluan? Aku baca dari Kak Indri. Pada malam yang diselimuti oleh kegelapan. Nanti kalau Kak, nanti ada oknum di satu nih. Ayo lah, lanjut lah. Oke. Ayo lah, lanjut. Oke, pada malam yang diselimuti oleh kegelapan, diiringi dengan sebuah cahaya yang terpancar dari efek Sudirman. Cahaya bukan sekedar cahaya, tapi cahaya kebahagiaan. Dan energi positif yang selalu dipancarkan oleh Michi. Semangat serunya Kelly, Michi juga. Yeay. Aku. Ayo, Odeo. Kalian gak mau ngelebar apa? Dari Kak Fioni Alveria. Bang, pengen gue ya bang. Oke. Pagi-pagi minum teh pakai madu. Performmu buatku tercandu-candu. Semangat terus Oshiku, Cijesi, Ola, O'Neil. Oh my god. Tadi dia
Kurosu juga gini-gini tau. Iya. Gue kayak, siapa sih? Ternyata YBS, oke. YBS. Siapa lagi? Aku dong, ini mau baca yang ini. Boleh. Yang di tengah. Dari Kak Jirayut, bucinnya Kelly. Au, oh, Kelly. Tahu gak? Walaupun aku kurang duit, kurang ganteng, kurang muda, kurang asem. Tapi percayalah, supportku buat kamu sangatlah tulus. Aku akan mencintaimu sepanjang Bekasi. Ditunggu ya si Ibu Candy Crush. Ditunggu ya si Ibu Candy Crush-nya. Buat kamu, aku cari dulu tukangnya. Kata gue sih semangat ya. Candy Crush kayak bawa bapak lu. Lu dulu papa aku main Candy Crush kayak 2000. Kok bisa ya? Kok dia sibuk? Oke, aku ya. Dari Kuncir Fioni. Buat Ci Onil. Kan ada Ci. Iya ada Ci. Ci Onil. Apakah kamu berasal dari laboratorium? Karena kamu membuat reaksi kimia di hatiku. Efeknya bikin aku senyum-senyum sendiri kayak orgil. Oh, emang orgil aja kali buat bobo gue. Oh ini, this is orgil ya. This is orgil. Semangat ya performnya buat para member juga, jaga kesehatan semuanya. Dus. Doa untuk umur saya. Makasih. Dus. Dus. Baca yang itu dong. Baca yang itu dong. Baca yang ini dong. Baca. Ada orang berjuara. Baca lah. Ella baca lah. Dari Kafreya Jaya Wadana. Dana. Kata Antri, futsal main bola. Bolanya nyemplung ke kali. Selamat malam Kak Ola, kamu cantik sekali. Terima kasih supportin best friend. Makasih ya. Makasih ya. Gila, aku jadi makin semangat tau dikirimin tweet seperti itu. Betul. Lagi dong, lagi. Lagi dong yang banyak dong. Siapa? Yaudah, aku. Lagi. Dari Kak Ibran. Jody, selamat malam semua member JKT48 terutama Oshiku, Flora, ada pantun, ibu-ibu main bola. I love you Flora, ih gitu dong. Jangan lupa jaga kesehatan ya semuanya, iya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Giyong. Nyaw. Ella, baca Ella. Lah marah boleh kok lah, nyuruh-nyuruh gitu boleh. Boleh kok. Boleh nih, boleh baca. Boleh. Lagi ya. Dari Kalinggar Jabo. Selamat malam, Ci Onil. Malam, Ci Onil. Tahukah kamu aku rela ikut lomba lari keliling dunia? Asalkan kamu yang jadi garis finishnya. Pantun dulu gak sih? Sarang madu dilempar kaca. Cakep. Salam madu, salah. Salam rindu buat yang baca. Semangat performnya untuk all member. Yuk, Katrin, yuk. Waduh. Mana ya? Ati. Yang mana, guys? Mana Jimmy? Oh, ini. Weh, buat saya sendiri. Malu. Selamat malam, Shengku. Ih, Katrina. Aku ada pantun nih. Pergi. Lucu ya? Ngatain gue kayak lucu. Pergi kondangan memakai batik. Perginya bareng si Mayang. Cakep. Katrin makin hari makin cantik. Bikin aku style. Bikin aku jadi tambah sayang. Sebutkan 3 unit song yang berawal dari huruf T. Apa ya? Sundere. Temanazasi. Temo. Sama The Nice to Meet You. The Nice sama Meet You. Turosu. Oke, gimana kalau nggak jadi? Gimana kalau kita lanjut? Dengarkanlah lagu berikutnya dari kami. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang pertama
pertama ada Kodokuna Ballerina, Ballerina dalam sepi. Yang kedua ada Ima Kimito Ira Regukoto, sekarang aku bersama denganmu. Dan yang terakhir tadi ada Winning Ball, seru gak? Seru! Sekarang ya, hari ini juga kita pengen ngobrol-ngobrol, tapi bakal ada sesuatu yang berbeda. Berbeda ya, berbeda banget. Gimana kalau kita panggil teman-teman ya? Oke. Teman-teman! Iya. Jadi kita kedatangan teman-teman dari JKT48 V. Member-member JKT48 juga nih ya. Sekarang kita mungkin perkenalan diri dulu kali ya, Jiko dulu dari sebelah kiri. Boleh. Dari aku. Iya. Oke, halo semuanya. Mari bernyanyi sambil bermain air. Aku dari laut tapi tidak salty. Halo, aku Kanaya yang akan membuat harimu indah bagai pelangi. Halo semuanya, halo kakak. Naksir. Aku naksir banget. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Okay. What's up my bros? I'm first like a breeze, checking in for the virtual. Tananona, cool enough to make you free. Halo semuanya, aku Tananona dari JKT48 Virtual. Salam kenal. Suara masmu sayang. Oke. Pia. Yay. Pia. 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 Halo Pia. Yay. Pia. Sedang ada sesuatu kakak-kakak. Oh iya. Pia Merelio. Oke, Pia Merelio namanya. Yang penting kita udah kenalan ya satu sama lain ya. Kalian pasti udah tahu juga kan? Tahu. Kita ngomongin apa nih? Kita pengen membahas kali ya hobi kita semua yang ada di sini nih ya. Member tanpa terkecuali ya. Iya, tanpa terkecuali. Hobi kita tuh apa sih dan akhir-akhir ini kita tuh lagi suka ngapain gitu loh. Kalian ada yang mau jawab gak? Siapa yang mau jawab dulu? Yang ditanya siapa? Mereka dulu. Siapa? Siapa? Kanaya deh, Kanaya. Asaya. Aku? Ya. Kalau aku ya hobi ya kak ya? Iya. Kalau aku hobinya main game. Wih. Selain main game. Main game. Biasanya main gamer, game. Gamer. Main game apa biasanya Naya? Biasanya aku suka main apa aja yang santai. Aku macam-macam kak. Aku suka main game santai. Kamu mau nggak main Stardew Valley Dance sama aku? Mau. Suka game yang kayak gitu atau game yang tembak-tembakan kayak ya. FPS juga suka. Itu gak ada santai-santainya dia. Iya. Kanaya Genshin main gak? Genshin. Genshin main, main sih aku main, tapi aku udah lama gak main. Kayaknya gak apa-apa. Aku carry. Jiko. Maaf ya, aku Jiko dulu. We are on fire. Semangat lembaran, siap hangatkan hari-harimu. Halo, aku Pia Merelio dari JKT48 Virtual. Salam kenal semuanya. Iya. Suaranya jelas. Jelas. Panik. Jelas. Gak apa-apa.
Pia, kalau Pia hobinya apa? Aku hobinya, aku belakangan ini lagi suka banget dengerin podcast di YouTube. Oh. Contoh podcastnya soal true crime gitu. Sama, aku juga suka. Jadi kayak dokumentari kayak kriminal-kriminal gitu sih. Wow. Ada yang suka juga gak sih? Aku suka. Ada nonton itu. Ya. Cika juga suka Cika. Cika juga suka. Jadi. Kalau Tono. 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 Aku hobi main game juga sih. Cuman bedanya aku sama Naya, kalau Naya kan suka game yang kalem-kalem gitu. Terus dia katanya paling enggak bisa main horror gitu kan. Nah. Lucu banget. Emang boleh selucu itu. Meskipun horor takut juga sih sebetulnya. Guys, aku punya pertanyaan buat kalian. Gimana kamu jadi kartun? Jangan gitu dong. Jangan gitu, Cici. Kenapa? Oh, apa tuh? Kakak gimana rasanya jadi manusia, guys? Jadi manusia enak. Aku bisa joget. Tapi aku juga punya pertanyaan deh buat kalian. Gimana sih perasaan kalian tuh kayak ditonton banyak orang gini? Enak enggak? Nah. Gimana Kana? Gimana? Ini tektokan ya. Seneng, iya, excited, ya deg-degan, banyak campur aduk gimana ya. Lucu-lucu banget. Dia suaranya kayak Cici Cipik gitu ya. Sumpah. Wah. Tapi kalau kan tadi kita ngomongin hobi, kalau member yang di sini hobinya apa? Kalau member yang di sini hobinya Ella kali ya. Kapan-kapan main bareng yuk. Aku gak diajak. Tadi Pia bilang. Enggak, dan Pia juga ikut ya main bareng ya. Ya terima kasih. Tonton tadi diajak loh. Ajak loh. Kalau kamu apa sih? Ini si. Kamu hobinya apa sih, Sisi? Hobinya ketawa. Saya yang bener gak sih, Sisi? Apa ya? Aku banyak hobinya. Banyak salah hobinya. Salah satunya mencintai kamu. Gresi dia jalanin siapa, Gresi? Salah. Temen lu namanya sih, Pici? Hobi aku joget. Joget ya. Seru-seru banget ya. Aku sebut ini yang mereka gak bisa. Apa? Joget, aku sebetulnya mereka gak bisa. Gak menyerah. Tanda. Tapi aku tuh punya pertanyaan terakhir buat member-member JKT48 virtual ini ya. Kalian tuh setelah ini akan ada project apa sih deket-deket ini? Kita mau kasih tahu nih ya. Apa tuh? Lusa tanggal 18 November 2023 kita bertiga akan jadi MC di acara Jak Japan Matsuri. Jangan lupa datang ya. Ada lagi? Ya buat yang kepo ntar kesorannya ngapain aja, datang aja bro. Oke. Tampan sekali. Udah? Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu kita panggil teman-teman kita yang beneran yuk. Yang manusia, mereka juga teman kita ya. Beneran. Teman-teman. Dadah. Mana yang bilang kemarin aku jadi BKT48 virtual? Dadah.
sekarang kita panggilkan JKT48. Yeay! Kayaknya tahun depan Kak Gita ada acara selection sendiri. Makasih ya, jangan tapi, jangan. Yuk, Ola. Lili, ayo Lili. Oke, jadi kita kali ini mau ngomongin, punya gak sih kita tuh barang kapelan atau samaan sama sahabat kita? Aku mah gak usah ditanya lah. Apa tuh yang mau? Gak usah ditanya, nih. Sama Katrina juga ada. Tapi tadi Katrina mau jawab ya? Iya, jangan nyenyak-nyenyak. Oh, okay. Gue juga mau jawab. Oh ya udah, silakan. Udah cepet-cepetan ya, jawab. Lu beruang. Kita pernah udah berapa tahun lalu ya, Teh? Iya. Udah lama banget deh pokoknya. Kita kembaran sepatu gitu. Jadi sepatunya sama tapi warnanya beda. Jadi per orang dapat warna yang berbeda. Powerpuff Girl. Oh iya. Mirip-mirip itu warnanya. Nyup. Katrin. Kenapa sih? Takut tau. Aku sama, tadi sama Kak Gita, aku kembaran casing. Ya kan Kak Gita? Kita tuh selalu casingnya jeleknya tuh bareng. Jadi kalau lagi jelek, Kak, kok buluk ya? Gitu. Terus kayak, yuk cari bareng ya? Gitu. Oh, iya. Terus kalau udah beli, buluknya bareng lagi. Kayak selalu gitu. Gak ngerti kenapa. Terus sama siapa lagi ya? Sama kami. Sama kami, kata? Sama kami tuh aku banyak banget baju tidur. Mamanya Ashel tuh developer baju tidur. Sumpah dia tuh pencinta baju tidur. Tapi kalau nginep di rumah Ashel dapet baju tidur. Kalau nginep sama aku, mamaku beliin baju tidur. Atau kita kalau di Kak Indah ngasih baju dia buat jadi baju tidur. Enggak lah. Aku ada juga. Aku sama Onil kembaran celana kolor. Celana apa? Celana boxer gitu loh. Hah? Tapi boxer cewek. Oh. Ya kan, Nil? Onil beli gara-gara waktu itu kita satu unit song ya, Nil? Iya, Avocado waktu itu. Avocado Genesis, tapi gambarnya BT21. Itu celana biasa gak sih? Celana pendek biasa? Celana pendek kan? Celana training gak sih? Training biasa. Kalau Onil celana dalam kan? Gue lagi, gue kok, gue buruk. Ya, kalau Onil apa nih, Onil? Kalau aku sama Ola, ya itu yang tadi sih. Jadi sama. Dulu pernah tau kemarin casing JMT, jangan oh, iya. Aduh, JMT. Dulu kita punya JMT. Casing kayak pelangi gitu gak sih? Iya, sampai kan kita kan jalan ya, cewek-cewek kan. Di mall, abis itu diliatin orang. Karena kan casingnya ramahan, terus gambarnya gitu ya, gitu deh. Lah, iya. Akhirnya kita copot. Lucu banget. Memalukan. Lagi ya, dong, sama casing lagi dong. JMT sama casing lagi dong. Aduh, Kak, udah bubar. Lo gak mancing, Katrin. Katrin gak usah mancing, Katrin. Oke, aku mau jawab. Aku punya barang kapulen juga sama Gen 10, banyak. Ya kan, Kelly? Iya, banyak banget. Apalagi ya? Casing, gelang, baju juga kadang. Kadang aku juga suka bagi-bagi baju, terus gak dibalikin. Oh my God, kamu kayak Kak Indahnya kita ya? Iya, bener, sumpah. Tuh masih Kelly 2 tahun gak dibalikin. Waduh, gimana kamu? Banyak deh aku mah, kalau kamu teh. Kalau aku apa ya, kan sama Kak Gita udah tuh sepatu, abis itu aku ada sama Kak Eli berdua, jadi kita kan suka thrifting gitu kan. Terus kita nemu, ih dressnya lucu banget, warna biru sama hijau gitu deh pokoknya. Nah terus kayak aku mau pakai, aduh Kak ini sebenernya udah jelek banget, kayak gitu. Enggak, tanya ini berdua lucu kok, yaudah akhirnya aku beli. Lucu banget. Untuk apa namanya, aku lupa. Mengkapelkan diri. Enggak, untuk menyenangi hati Kak Eli. Ada lagi tahu yang kita semua sama yes, apa? Rasa emosional kita sama semua. Oh, bener-bener. Satu emosi semua. Kita cewek-cewek ya, jadi kayak semuanya tuh moodnya saling berkaitan. Satu bad mood, bad mood semua. Bad mood semua. Satu seneng-seneng semua. Satu cekil-cekil semua. Oh, sorry ya, cekil. Apa? Eh.
kita aku tahu yang kita sama semua. Aku tahu kita sama semua. Apa? Sejebul. Iya banyak samaannya. Banyak banget ya. Soalnya bisa dibeli. Waktu dulu, tapi ini dulu sama teman sekolah aku, teman kecil aku. Jadi waktu dulu, kok ketawa sih kamu? Enggak. Jadi waktu itu aku samaan gantungan gitu sama teman aku. Jadi kayak bagus banget. Kamu. Udah itu aja. Apalagi ya? Apalagi oh dulu aku pas kecil pernah. Sama anaknya temennya mama aku pas kita lagi coba. Anaknya temennya mama aku. Anaknya, iya anaknya teman mama aku. Itu kita waktu ke Bali bareng, kita samaan rambutnya kayak pang Bali. Ih, bener banget. Iya, itu samaan. Bajunya juga samaan, pokoknya kayak, soalnya teman aku kembar kan. Terus mungkin aku dipaksa jadi kembar. Iya gitu ya. Dipaksa ya. Aku dikembar-kembarin oh, gitu iya. Dulu. Yaudah, Onil nanti sama Dena sama itu ya. Sampai nanti sama Joey. Iya sih. Eh guys, kita juga waktu itu pernah kembaran dikepangin Aka Ola. Oh iya. Bener-bener. Lucu banget. Waktu itu lagi mau latihan kan. Iya. Gue paksa semua sampe Cisani. Kayak FOMO gitu Cisani. Ola aku juga mau. Jarang-jarang ya Cisani FOMO kan. Iya. Nah rambutnya lembut banget ya. Gue pengen bilang cilicin banget sih. Cuman kan gimana ya. Apalagi kalau aku iya sama Raisa lebih banyak sih karena kan disuruh ya sama mama jadi nggak bisa nolak dari rambut sampai ujung kaki gitu sama aku lemari kapelan nggak wahai. Ya gitu deh Kaplan sama Ade, sama teman-teman juga pernah. Terus itu waktu di Bali aku pernah kan digelang banyak banget. Oh iya. Oh iya. Terus kayak kakak-kakak yang waktu ikut ke Bali. Yang sebelum pada kepengen itu. Yang pada kepengen gelangnya terus ya udah kan aku kasih sampai sekarang enggak tahu di mana. Masih ada. Masih ada Mali. Punya aku warna biru ya. Punya aku coklat. Yang pinknya diambil ke Allah soalnya. 2003 lu. Eh tapi kan dikasih. Berharga banget tuh. Iya, berharga banget. Apalagi ada lagi. Oh, ini. Kita ada enggak sih? Apa? Anting. Oh iya benar. Iya kan? Benar-benar banget waktu itu Onil kasih aku anting gitu karena kamu belinya ke double ya? Iya. Emang dia enggak niat aku kasih ke aku, cuman tapi kan aku ingat langsung, oh Kak Gita aja enggak sih gitu. Oh, terima kasih ya. Iya, sama-sama ya. Sama ini tahu enggak makeup? Apa? Banyak hah? Yang samaran. Iya benar. Ah, itu mah saling pinjem-pinjeman. Eh apa gitu ya? Dong? Bagi dong! Cobain dong! Bagi dong! Satu beli-beli semua ya? Ngomongnya gini, bagus gak? Eh apa tuh? Oke deh, kalau gitu tadi kita udah sharing bareng-bareng apa aja yang kita punya samaan sama member dan juga sama orang terdekat kita. Sekarang mari dengarkanlah Aku Shunoi, Cinta di Dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Rambut Nenon.
semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ya, itu tadi pertunjukan cara meminum Ramune, Ramune Nono Mikata oleh JKT48 telah selesai. Semoga lagu yang kami sampaikan hari ini bisa membuat menemani kalian istirahat dengan tenang dan menjalani hari esok dengan semangat. Dan jangan lupa mohon dukungannya selalu untuk JKT48 ya. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno.